Halo, selamat datang di channel Bagian Fakta. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengenal Indonesia secara lebih dekat dan lebih mendalam. Oleh karena itu, di video pertama ini, aku mau bahas tentang 10 fakta Indonesia yang mungkin beberapa dari kalian belum tahu. 1. Rumah bagi lebih dari 100 hewan langka. Dunia telah mengakui Indonesia sebagai tempat tinggal banyak hewan eksotis dan cantik yang semakin langka menuju ambang kepunahan. Beberapa hewan yang terancam punah termasuk badak Jawa, pesut, badak Sumatera, raja udang kalung biru, kura-kura hutan Sulawesi, rusa bawean, harimau Sumatera, orang utan Tapanuli, owa Jawa, dan biawak pohon tutul biru. 2. Indonesia memiliki populasi muda terbesar di dunia. Populasi muda Indonesia terdiri dari Gen Z kelahiran 1997 hingga 2012 dan generasi milenial kelahiran 1981 hingga 1996. Berdasarkan data Badan Sensus Penduduk 2020, Gen Z menyumbang 28% atau sekitar 75 juta. Sedangkan generasi milenial menyumbang 26% atau 69 juta dari total populasi. 3. Bunga terbesar di dunia hidup di Indonesia. Bunga Rafflesia atau Rafflesia arnoldi atau dikenal dengan nama lain bunga papung mayat adalah bunga terbesar di dunia dengan ukuran mencapai 1 meter dan berat 7 kg. Bunga Rafflesia hanya ditemukan di hutan hujan tropis Indonesia, terutama Pulau Sumatera dan Kalimantan. 4. Indonesia terdiri dari 18.000 pulau. Indonesia mempunyai 5 pulau utama yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, serta sekitar 30 kepulauan kecil, dengan total keseluruhan 18.110 pulau. Sedangkan pulau yang berpenghuni hanya sekitar 6.000 pulau. 5. Satu-satunya tempat di dunia untuk mengamati komodo di alam liar. Komodo dragon atau Varanus komodoensis merupakan kadal terbesar di dunia dengan panjang tubuh mencapai 3 meter. Mereka hanya dapat ditemukan secara liar di Indonesia yaitu di Pulau Komodo, Rinca, Kirimotang, Padar, dan Nusa Kode. 6. Satu-satunya tempat di dunia untuk mengamati orang utan secara liar. Orang utan merupakan salah satu dari 4 spesies kera besar yang menjadi penduduk asli hutan hujan Pulau Kalimantan dan Sumatera. Di Sumatera misalnya, dapat ditemukan di hutan Taman Nasional Gunung Leuser dekat Desa Bukit Lawang, Sumatera Utara. 7. Rumah bagi candi Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur yang dibangun pada abad ke-9 ketika dinasti Sailendra berkuasa merupakan candi Buddha terbesar di dunia, yang mana memiliki 2.672 panel relief di dindingnya dan 504 patung Buddha. Candi Borobudur sendiri terletak di Magelang, Jawa Tengah. 8. Penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Pada tahun 2021, produksi minyak sawit Indonesia mencapai 46,2 juta metrik ton, yang mana menjadikan Indonesia sebagai produsen sekaligus eksportir minyak sawit mentah terbesar di dunia. 9. Eksportir kaki katak yang terkemuka di dunia. Indonesia menyumbang sekitar 74% ekspor kaki katak ke negara-negara Eropa seperti Belgia, Prancis, dan Belanda. Salah satu spesies katak yang diperjualbelikan di pasar internasional yaitu katak raksasa Jawa atau Limnonectus macrodon. 10. Negara berkembang pertama yang mengoperasikan sistem satelit domestik sendiri. Setelah peluncuran Palapa pertama pada 8 Juli 1976, Indonesia menjadi negara berkembang pertama yang mengoperasikan sistem satelit domestiknya sendiri. Palapa adalah satelit komunikasi milik Indosat yang diluncurkan oleh Amerika tetapi dioperasikan oleh Indonesia. Nah, itu tadi adalah 10 fakta menarik tentang Indonesia. Di antara 10 fakta tadi, ada nggak yang kalian belum tahu sebelumnya? Tulis di kolom komentar ya. Okelah, sekian video dari aku. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke semua teman kalian. Terima kasih!